Terima kasih karena memilih channel ini. Sila pertimbangkan untuk menekan butang like, share dan subscribe. Dan jangan lupa aktifkan tombol lonceng Anda agar Anda sentiasa mendapat info-info percuma pada setiap hari dari channel kami. Jangan lupa tinggalkan komen Anda karena komen Anda amatlah dihargai. Terima kasih. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim menegaskan sekali lagi bahwa kerajaan di bawah pimpinannya mengamalkan pendekatan sifar toleransi terhadap salah laku dan rasuah. Beliau memberi jaminan bahwa kerajaan akan mempertahankan standar etika tertinggi dan tidak akan ada ruang untuk penyalahgunaan kuasa di bawah pentadbirannya. Katanya, sebarang pelanggaran akan ditangani dengan serius tanpa rasa takut atau pilih kasih. Tadbir urus korporat yang baik mesti kekal sebagai asas yang mana perniagaan, syarikat dan pemegang saham beroperasi. Ia juga perlu memastikan bahwa tadbir urus yang baik menyediakan perlindungan yang teguh untuk perlindungan pelabur dan kestabilan pasaran keuangan dan modal, katanya. Beliau berkata demikian pada Invest Malaysia, Anjuran Bursa Malaysia dan Maybank hari ini. Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, belanjawan madani yang dibentangkan 2 minggu lalu meletakkan asas Malaysia yang telah lama beliau dan ramai rakyat Malaysia yang lain impikan. Beliau berkata, Malaysia Madani meletakkan rakyat Malaysia, terutamanya golongan miskin terpinggir dan rentan, tanpa mengira kepercayaan dan kaum di tengah-tengah pembangunannya. Bagi yang belum tahu, izinkan saya untuk menangani teras di sebalik Malaysia Madani. Secara amnya, ia adalah visi yang direka untuk menghidupkan semula, memperbaharui dan memperkasakan semula seperti didorong oleh nilai utamanya yaitu kemampanan, kesejahteraan, daya cipta, hormat, keyakinan dan ihsan. Kami berhasrat untuk membentuk semula naratif negara kita berdasarkan 3 keutamaan yaitu pertumbuhan, pembaharuan dan keadilan, katanya. Dalam pada itu, Anwar berkata, Akta Tanggungjawab Fiskal dan Akta Perolehan Kerajaan adalah bahagian penting perundangan yang bergerak ke hadapan. Katanya sudah terlalu lama, isu seperti pembaziran, ketirisan, kekurangan ketelusan, dan accountability telah menghalang usaha terbaik untuk memajukan negara.